Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Kita berada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di akhir-akhir bab, iaitu maja'a fi qaulillah, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Iaitu mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar. Penulis atau al-imam Ibn Syaikh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menutup bab ini ialah sebagaimana dia telah memulakan dengan kewajipan tauhid, maka last sekali ditutup dengan apa yang menyebabkan kita menjaga tauhid kita. Kalau bab yang awal dia buka dengan wujub tauhid, kepentingan tauhid, dan ditutup dengan bab keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhirnya sebab apa dia kata? Sebab dia kata yang menjaga semua bab-bab yang kita duk bincang sebelum ni, yang 67 bab atau 66 bab yang kita bincang sebelum ni, berkenaan dengan tangkal, berkenaan dengan ucapan-ucapan yang syirik, syirik besar dan syirik kecil, syirik berkaitan dengan yang zahir dan syirik yang tidak zahir, syirik berkaitan dengan ucapan, syirik berkaitan dengan perbuatan, syirik berkaitan dengan i'tiqad, semua yang dibincangkan ini, kesimpulannya dia kata yang boleh menjaga semuanya adalah bila seorang itu ada ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apa yang menghalang orang daripada ucap benda-benda syirik ni, bila dia ada pengagungan Allah, dia tak berani akan cakap semua orang betul, semua agama betul. Jangan, Islam tak boleh bolot semua kebenaran, Ahli Sunnah tak bolot, tak boleh bolot semua kebenaran. La hawla wa la quwwata illa billah. Kebenaran itu hanya satu. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah Ta'ala. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal, tidak adalah benda yang benar itu melainkan selain benda benar itu yang sesat belaka. Kalaulah pada setiap agama itu ada benda yang baik yang kita galakkan orang pergi cari benda baik setiap agama, maka nescaya Nabi tak akan kata kepada Umar Al-Khattab, amutahawwikuna anta ya Ibn Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab nak baca kitab Taurah atau kitab Injil, kalau nak cari kebenaran, cari benda yang baik dalam tu, Nabi marah dia. Amu tahawikuna anta ya Ibn Al-Khattab, kau ragu-ragu ke atas kebenaran Islam wahai Ibn Al-Khattab? Tapi malangnya zaman sekarang ada orang kata janganlah, Ahli Sunnah tak bulut semua kebenaran. Bila orang tanya soalan Ibn Sina ni set ke tak, ya tuan, kita jangan kata ni tak boleh bulut kebenaran. Mungkin ada benda yang betul pada agama lain, tapi kita kena faham apa yang betul pada agama lain itulah yang betul pada agama Islam. Itulah yang sama, itu prinsip dia yang telah diiktiraf oleh orang Islam, diiktiraf oleh Islam, Quran dengan Sunnah. Jadi benar ni itulah kerana benar ni Quran dengan Sunnah, bukan sebab dia itu bersendirian dalam kebenaran. Tak, dan tak ada ta'zim Allah, tak ada ta'zim, tak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala, maka senang dia terjatuh dalam bab syirik. Jadi kita berhenti pada muka surat 1003. Muka surat 1003, Masya Allah. Boleh ikut kan baca 1000 muka surat lah. Ya Allah, alimnya. Tapi lupa baca kan. Tapi lupa apa yang baca semua ni. Atau yang mengajar ni pun kadang-kadang dia lupa apa yang dia ajar. Nah. Berkata Al-Hafiz, kita berhenti betul tak kat situ? Iaitu berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan arasy tadi. Berkenaan dengan arasy, kalau kita tak ingat hadis tu, kita ulang balik. Iaitu berkenaan bila Nabi ceritakan pasal jarak di antara langit, antara langit itu 500 tahun. Lepas tu langit itu sendiri tebalnya 500 tahun. Kemudian daripada langit ketujuh sampai ke air. Sampai kursi, sorry, kursi 500 tahun. Dan daripada kursi sampai ke air. Air itu apa? Sebab Nabi sebut wa kana arsyuhu 'alal ma', maka arasy Allah di atas air. Dan di antara kursi ke air itu pun 500 tahun. Dan di antara kursi ke arasy Allah, kursi ke arasy Allah seperti kesemua tu sekali. Gabungan kesemua tu sekali. Allahu akbar. Tujuh langit 500, darat lagi antara keduanya 500. Dah apa dah, 7,000 tambah lagi ke kursi tadi, jadi lebih kurang 14,000 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sebut pula perjalanan siapa, detailkan perjalanan siapa. Kalau kita perjalanan, Allah musta'an.
Jadi bila Allah Ta'ala sebut benda ni, Nabi SAW sebut benda ni, ialah untuk menzahirkan apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita sambung. Apa kata Al-Hafidh Al-Dhahabi? Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi, Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah berkata, pertama kali orang yang terdengar darinya ucapan mengingkari bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas arasy adalah ucapan Ja'ad bin Darham. Siapa ngaji kelah akidah banyak kali dengar perkataan ni. Sebab Ja'ad bin Darham ni dengar daripada As-Sausan. As-Sausan ni bersambung dia punya sanadnya sampai kepada Labid Al-A'sam, orang yang telah meracuni Nabi SAW. Dia belajarkan Yahudi. Sebab tu lah kata Syabda Al-Imam, tidaklah ada satu ajaran yang menyesatkan manusia melainkan padanya ada saham orang Yahudi. Padanya ada saham orang Yahudi. Ia juga mengingkari kesemua sifat-sifat Allah. Ini ada ustaz yang kata permusuhan kita terhadap celaan Quran terhadap Yahudi hanyalah kerana dulu Yahudi langgar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun sekarang dia telah bersifat historis. Sedangkan kita tiap-tiap hari baca ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Kalau historis tak relevan, nah, ghairil maghdubi alaihim, ghairil Amerika. Ucapan ini lalu dianik, lalu Khalid bin Abdul Al-Qasari, iaitu khalifah kat situ, telah membunuhnya. Ucapan itu diambil pula oleh anak muridnya Jahm bin Safwan. Pemimpin itu aliran Jahmiyah. Jahmiyah ni nafi sifat Allah Ta'ala. Habis semua nafi, nafi sifat dan nafi hakikat sifat tersebut. Bahkan nafi nama Allah Ta'ala. Dia punya akidah dia ialah penafian je. Allah Ta'ala tidak sami, Allah Ta'ala tak basir, semua Allah Ta'ala tak semua. Jadi Allah Ta'ala tak apa yang kamu nak isbatkan. Jadi Allah Ta'ala tu mendengar tak? Tak mendengar. Tak mendengar. Tapi tu Allah tak mendengar. Tak mendengar dan tak mendengar. Dia tak nak isbat apa-apa. Ini gilanya akidah. Okay? Ini memunculkan pemikiran itu dan memperkuatkannya dengan argumentasi sebenarnya adalah kerancuan-kerancuan. Maksudnya akidah dia daripada pemikiran yang terpesong. Hal ini terjadi pada masa akhir golongan tabi'in. Ucapan itu ditentang oleh imam zaman itu seperti Al-Auza'i, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Layth bin Sa'ad, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Ibn Mubarak dan Imam Jalasi berikutnya. Tuan-tuan dah dapat kataan ni kat mana? Tuan-tuan boleh beli buku Syarah I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jama'ah oleh Al-Imam Hibbatullah Al-Lalikai. Dalam itu penuh dengan apa dia? Nukilan-nukilan tentang ulama salaf. Penuh. Okey. Adapun Al-Auza'i, tokoh masyarakat Syam pada permulaan tahun 150, ketika ucapan tadi merebak, iaitu menafikan sifat Allah, menafikan Allah Ta'ala atas arasy, sebab dikhabarkan kepada kami oleh Abdul Wasi Al-Abhari dengan sanadnya mengesamung kepada Abu Bakar Al-Baihaqi, dan sampai kepada kami Abdullah bin Al-Hafidh, dikhabarkan kepada kami Muhammad bin Ali Al-Jahri di Baghdad, dan sampai kepada kami oleh Ibrahim Al-Haytham, dan sampai kepada kami oleh Muhammad bin Kathir Al-Mustaisi, mengatakan Al-Auza'i mengatakan. Inilah sanad. Ini kata kutubul aqidah al-musnadah, kutub aqidah yang bersanad. Alhamdulillah, kitab ini yang menjaga kita. Akidahnya sebagaimana Al-Quran itu bersanad, sebagaimana sirah itu bersanad, sebagaimana hadis itu bersanad, begitu juga akidah ahli sunnati itu bersanad. Inilah kita duk kata kepada golongan ahli bid'ah zaman sekarang. Bila di kalangan Al-Asyairah wal Jahmiyah dan juga Al-Ahbash, kamu selalu katakan datangkan sanad, kami zikir ada sanad, 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 semua golongan sanad. Lalu kita tanya kepada dia, mana sanadnya mengatakan Allah itu fi kulli makan? Mana datangkan sanad yang Allah Ta'ala itu di mana-mana? Datangkan sanad itu Allahu laisa lahu makan wa huwa kana fi makan qabla an yakhluqal makan. Nah, ini Abu Syafiq itu sebut Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan dia berada di tempat di suatu tempat yang sebelum Allah Ta'ala ciptakan tempat. Pandai pula berada di tempat sebelum Allah Ta'ala ciptakan tempat. Allahu musta'an. Kita kata datang hat sanad. Datangkan sanad kamu tentang riwayat ini. Mereka takkan mampu datangkan sanad. Macam ni kalau mereka nak buat calon syiah, buat sanad sendiri, buat hadis sendiri, buat perawi sendiri, takkan mampu. Itu kita alhamdulillah kita ada kitab Al-Aqidah Al-Musnadah. Tentu kita kena kaji kitab-kitab ni.
Al-Imam Al-Zaim mengatakan, kami dan banyak sekalian tabi'in mengatakan bahawa Allah di atas arasy-Nya, dan kami beriman kepada sifat-sifat yang disebutkan oleh As-Sunnah. Ini kalau Imam Baihaqi dan Kitab Sifat diriwayatkan oleh para imam yang siqah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Allah memiliki nama dan sifat, tidak ada seorang pun yang boleh menolaknya. Barang siapa yang mengingkarinya setelah tegaknya hujah terhadapnya, berarti ia telah kafir. Adapun sebelum ditegakkan hujah, maka ia bisa diterima uzurnya kerana alasan tidak ketahuan. Patutlah Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kata, kita tak kafirkan Asy'ariyah, tak kafirkan Mu'tazilah atas kita kata mereka ini ada takwil, ada silap faham. Untuk ahli sunnah, tak kafirkan ahli syairah, walaupun teruk kataannya, walaupun teruk kataan Mu'tazilah, tapi ahli sunnah tak kafirkan. Kerana kita tak kata, kita meletakkan sifat-sifat tersebut dan menafikan terhadapnya penyerupaan, tak ada tashbih, tak ada tamthil. Sebagaimana Allah menafikan penyerupaan pada dirinya, tamthil, sebenarnya disebutkan oleh firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kita surah syura. Wa'an Al-Abbas bin Abdul Muttalib, daripada Ibn Abbas bin Abdul Muttalib, disebutkan oleh penulis secara ringkas yang tersebut dalam kitab Sunan Abi Dawud, daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu pakcik Nabi, yang mengatakan, pernah aku berada di Batha satu tempat, Batha Quraisy, bersama sekelompok orang yang diantaranya adalah Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul awan melewati mereka, lalu beliau menoleh ke arahnya, lalu berkata, kamu sebut apa itu awan? Beliau bersabda, mendung. Mereka mengatakan, dan mendung. Mereka mengatakan, dan mega. Mereka mengatakan, dan mega. Kata Abu Dawud, aku tak dapat menangkap dengan sempurna kata ketiga ini. Kemudian Nabi bersabda, bila nampak awan hebat, orang terasa macam, kita kalau tengok awan gelap, besar, kita rasa takut kan? Nabi SAW, bila nampak awan yang gelap, kata isteri Nabi, dia rasa takut. Sebab dia takut macam kena azab kaum Nabi Lut dulu, kaum Nabi Nuh dulu. Kita nampak awan, oh hujan, yeh, seronok. Orang Arab dulu, orang Arab Quraisy, kita nampak awan, kita maki juga, Allah jam. Nak balik kerja jam, hari Jumaat tak tu hujan. Ini tak boleh. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Mereka jawab, tidak. Beliau bersabda, semuanya jarak antara keduanya adalah 71 atau 73 tahun. Kemudian demikian juga langit yang di atasnya. Demikian juga hingga menyebutkan langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada samudera yang jarak permukaan dan dasarnya adalah sama seperti antara jarak antara satu langit dengan langit yang lain. Kemudian di atas itu terdapat 8 malaikat aw'an. Ada berapa malaikat sebenarnya yang tanggung arasy? 8, 9. Yang tanggung arasy sekarang 4, dan pada hari kiamat 8. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Surah Al-Ma'arij. Ma'arij ke? Surah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Surah Qaf. Tersumpah mendengarnya, saya lupa dah. Maksudnya Allah Ta'ala yang menanggung, yang menanggung arasy Allah Ta'ala ketika hari kiamat, 8. Sebab dahsyatnya hari kiamat tersebut. Tapi sebelum tu, 4. Kemudian ada malaikat aw'al, dan antara kuku dan lututnya adalah seperti jarak antara satu langit ke langit yang lainnya. Antara kuku kaki dengan lututnya, hanya bukan kuku tu kaki lah, Qadam kaki. Tempat kaki dan lututnya adalah seperti antara satu langit dengan lainnya. Punya besar malaikat tersebut. Dan di atas punggung mereka ada arasy, yang mana jarak antara bawah dan atasnya adalah seperti jarak antara satu langit dengan langit yang lain. Dan Allah Ta'ala berada di atas itu. Demikian akan dikeluarkan oleh At-Tirmidhi dan Ibn Majah. At-Tirmidhi mengatakan bahawa itu adalah hasan, akan tetapi gharib. Hasan gharib. Al-Hafidh Al-Zahabi mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. At-Tirmidhi meriwayatkan seperti itu pula, akan tetapi beliau meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah, dan riwayat ini disebutkan jarak antara satu langit dengan langit lain adalah 500 tahun. Tidak ada pertentangan antara keduanya kerana perhitungan selama 200 tahun dengan perjalanan unta, sedangkan 70 tahun lebih dengan perjalanan kuda. Dia kata macam tu. Kerana itu boleh dibilang bahawa jarak antara kita dengan Mesir adalah 20 hari perjalanan biasa dan 3 hari perjalanan kuda. Maksudnya pecut kuda yang dipecut. Syarik meriwayatkan sebagai hadis ini daripada Samak, secara mauquf inilah akhir perkataan Al-Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Imam Zahabi ada kitab namanya Al-Ulu di Ali Al-Ghaffar. Kitab berkenaan dikumpulkan semua hadis berkenaan dengan Allah Ta'ala atas arasy.
Lepas tu kita pelik, dia kata Imam Zahabi ni dia terbuka dengan masalah ni. Dia mendefend Qatadah, kerana Qatadah itu murji'ah, dia kata. Dan seperti kita sebut dalam kuliah tu, memang Qatadah bukan murji'ah. Ya rumah bi irja', jadi panggil irja' saja bagi murji'ah. Adapun tengok pula perkataan Imam Zahabi bila dia mengkritik golongan yang menolak Allah Taala Ta'arash. Tegas dalam kitab Al-Ulul Aliyah Ghafar. Tengok Ibn Qayyim, Ibn Qayyim dalam kitab Nuniyah dia sebut, aku tak pernah tengok satu orang yang paling penipu daripada Asy'ariyah. Ini Ibn Qayyim. Jadi kalau kita betul-betul nak ikut Ibn Qayyim, yang menamakan kita ikut Ibn Qayyim, ikut Ibn Qayyim, tapi akidahnya tak macam Ibn Qayyim. Saya katakan di situ terkandung penyataan bahawa Allah berada di atas arasnya, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ayat dan hadis-hadis yang sahih, juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Hadis ini merupakan syahid, ada penyokong dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Setelahnya tidak perlu diperhatikan ucapan yang menyatakan dhaif Allah Ta'ala atas arasy. Kerana banyaknya syahid penyokong mengatakan bahawa jarak 500 tahun itu banyak hadis yang menyokongnya. Hadis ini dan semisalnya menunjukkan keagungan Allah. Ini pengantar terakhir, menunjukkan keagungan Allah dan kesempurnaannya serta besarnya makhluk-makhluknya tersebut. Bayangkan arasy itu sendiri pun dah besar, malaikat sendiri pun dah besar. Juga menunjukkan bahawa dialah yang menyandang sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana ditetapkan kepada dirinya sendiri di dalam kitabnya maupun dan ditetapkan oleh Rasulnya SAW. Di samping itu menunjukkan pula akan kesempurnaan kekuasaannya dan bahawa dialah, hanyalah dialah sembahan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya, bukan segala sembahan yang lainnya. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq, tidak ada daya, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, tak ada lain upaya melainkan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. Selawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi, pimpin Nabi Muhammad, pimpin kita para rasul, orang-orang yang bertakwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada penyokong dan para sahabatnya. Demikian selesai sudah kitab Fathul Majid ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Khatamlah kitab ni, maka insya-Allah kuliah akan datang kita akan baca buku surat satu balik. Kita akan mulai balik. Kita akan start balik daripada A balik. Semuanya guru kami Syekh Abdul Halim Gunaiman tu, dia dah berpuluh, dah dekat 30 tahun dah mengajar kitab Fathul Majid. Ni ulang sampai dia tak pernah bosan. Bila kata kenapa tak ajar kitab lain, dia kata manusia masih lagi berhajat kepada tauhid. Manusia masih lagi berhajat kepada tauhid. Bila tauhid dah tak ada, orang syirik dalam muka bumi ni, mungkin stop lah baca kitab ni. Kita akan baca sampai Allah Ta'ala jadikan hatta yakuna dinu lillah kulluhu lillah, sekarang hanyalah agama ni semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan boleh belilah, boleh order kat Puan Azizah kat sana tu kitab ni. Saya cerita dulu kan, saya dulu ayah saya beli kitab ni 20 tahun lepas. Bukan kitab ni lah, yang rumah dah hancur lah. Masa mula tengok masa saya kecil, apalah kitab ni, entahlah bahasanya susah nak faham, tak payah lah kan. Lepas tu bila ngaji-ngaji, ya Allah, sebenarnya ayah aku mengaji kitab Fathul Majid. Dia jauh oleh Ustaz Zainal Mustasyar Islami kat masjid kami. Barulah rasa takzim, rasa oh, Masya Allah. Jadi tuan-tuan belilah, katakan tak sempat mati, Lusa ke bila ke tulat ke mati, Insya Allah anak dia baca, Insya Allah biiznillah ta'ala. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sebelum tu surai, saya nak buat promotion satu iklan, tapi iklan tak ada kena dengan satu taklim. Iaitu ada satu syekh daripada Arab Saudi, nama syekh tu Haitham Sarhan. Syekh Haitham Sarhan, beliau adalah anak murid kepada Syekh bin Baz, Syekh bin Syalbani. Ya kan? Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin. Syekh Syalbani tak sempat. Okay? Dan beberapa masyayikh lain, Syekh Rasulullah Abbas, apa semua. Dia akan menghuraikan kitab Ad-Durusul Muhimmah, Ad-Durusul Ammah. Durusul Muhimmah kan? Durusul Muhimmah, pengajian-pengajian penting untuk Islam, itu kitab Syekh bin Baz. Dia akan huraikan hari Isnin, Selasa dan Rabu di Surau Kepong, di Baitul Rahmah, dalam terjemahan bahasa Melayu, pukul 9 malam hingga pukul 11. Isnin, Selasa, Rabu. Kenapa Isnin, Selasa, Rabu? Syekh datang hari itu je. Dia sebenarnya datang, dia nak buat kuliah dan terjemahkan dalam bahasa Cina. Dia panggil seorang sahabat kita tu belajar Madinah, dia orang Cina tanah besar.
Jadi dia kata, kita kata alang-alang Syekh, kamu dah datang nak buat terjemahan dalam bahasa sini, kamu tak buat bahasa Melayu terus, kuliah dalam bahasa Melayu juga. Jadi dia pun setuju. Jadi insyaAllah Isnin besok lah, Isnin tak silah Rabu bin Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.